Datuk Yang Dipertua, sepanjang perintah kawalan pergerakan dikuatkuasakan, walaupun negara mengalami kemunduran ekonomi, dapat kita lihat ia telah membuka satu peluang luas kepada rakyat mencubuli diri dalam bidang keusahawanan, terutamanya secara atas talian atau dengan izinnya online business. Maka amatlah elok jika pemerkasaan wanita dapat kita galakkan, terutamanya dalam bidang keusahawanan. Tak dilupakan juga golongan OKU dan ibu tunggal yang berminat untuk mencubuhkan diri dalam keusahawanan, perlulah kita tuntut. Dengan memberikan galakan kepada mereka, diharapkan dengan inisiatif yang ini dapat kita bantu golongan OKU dan ibu tunggal untuk mereka mencipta sumber pendapatan dan yang tetap maupun sampingan. Oleh yang demikian, saya menyeru pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat untuk membantu usahawan ibu tunggal dan OKU, terutamanya di kawasan luar bandar seperti Hulu Selangor. Dicadangkan agar khusus pendedahan terhadap keusahawanan, strategi promosi digital perniagaan dapat dijalankan untuk membantu OKU, ibu tunggal dan wanita yang ingin menceburkan diri dalam keusahawanan ini. Yang Berhormat Ulu Selangor telah menyuarakan pandangan supaya membantu usahawan ibu tunggal dan OKU, terutamanya di kawasan luar bandar. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat melalui JKA menyediakan bantuan keuangan berbentuk geran pelancaran berjumlah RM2,700 Malaysia secara one-off dengan izin kepada kumpulan sasa JKM yang terdiri daripada ibu tunggal dan OKU yang mempunyai minat dalam bidang keusahawanan. Selain daripada itu, JKM juga turut memperkenalkan program 2 Years Exit Program kepada penerima bantuan keuangan JKM yang masih produktif untuk menceburi bidang kemahiran dan keusahawanan. Program ini bertujuan untuk membantu penerima bantuan JKM, terutama golongan ibu tunggal dan OKU, untuk berdikari dan meningkatkan pendapatan seterusnya dapat keluar daripada kemiskinan. Program 2 Years Exit Program ini juga menyediakan latihan dan kursus yang bersesuaian kepada penerima bantuan seperti latihan keusahawanan, bimbingan dan memberikan modal perniagaan secara percuma. Dalam memastikan kelestarian projek dan peningkatan pendapatan peserta, JKM menetapkan hala tuju melalui bantuan dan juga kerjasama pihak NGO swasta dan juga pelbagai agensi. Melalui kerjasama ini, kelompok peserta akan dibantu dengan intervensi yang berbeza mengikut keperluan mereka, sama ada dari segi latihan, pembiayaan mikrokredit, khidmat sokong bantu dan sebagainya. JKM turut menubuhkan koperasi ProWell Berhad yang bertujuan sebagai platform kepada penerima bantuan yang aktif supaya terus berusaha dan mempertingkatkan pendapatan keluarga melalui bidang keusahawanan dan juga kemahiran. Jabatan Pembangunan OKU juga melaksanakan program persiapan pekerjaan kepada mahasiswa OKU dan pelajar sekolah pendidikan khas untuk mendedahkan kepada mereka mengenai peluang-peluang keusahawanan sama ada secara maya ataupun nyata. Contohnya, MDEC, Malaysian Global Innovation and Creativity Center, MAGIC dan juga Malaysian Technology Development Corporation. Di samping itu, jabatan ini juga turut bekerjasama dengan SME Corp dalam memberi tempat untuk pelaksanaan khusus bagi program tunausahawan belia bumi putra OKU di PLPP Bangi sejak tahun 2018. OKU yang dipilih adalah dari klien jabatan menerusi program geran pelancaran dan 2 Years Exit Program di bawah bahagian kebajikan produktif JKM. Selain daripada itu, Jabatan Pembangunan Wanita atau JPW juga sentiasa melaksanakan pelbagai program berkaitan pembangunan kapasiti dan salah satunya adalah program Pusat Aktiviti Cakna Bangun Ekonomi ataupun nama singkatnya PAKB.
Menteri. PEKB yang dilaksanakan secara dalam talian dan juga konvensional menyasarkan golongan wanita dari kumpulan B40 dengan matlamat untuk meningkatkan pengetahuan dan kemahiran golongan tersebut, khasnya dalam bidang keusahawanan dan keuangan. Program PEKB bersifat pembangunan kapasiti dan tidak menyalurkan bantuan keuangan kepada peserta. Seramai hampir 100,000 peserta wanita telah mengikuti program ini bagi tempoh Januari hingga Julai 2020. Untuk makluman Yang Berhormat Kementerian, kita juga bekerjasama dengan kementerian-kementerian yang lain, di mana sebagai contoh Kementerian Sumber Manusia juga menawarkan grant perniagaan sehingga maksimum 100,000 kepada usahawan OKU yang berhasrat untuk mengembangkan perniagaan mereka di samping menggajikan OKU lain di bawah skim bantuan galakan perniagaan OKU. Selain daripada itu, Kementerian Pembangunan Luar Bandar juga telah melancarkan dasar pembangunan luar bandar pada 27 Jun 2019 yang merupakan perancangan pembangunan luar bandar sehingga tahun 2030, dan pelan ini mengandungi 10 teras utama termasuk keusahawanan dan juga wanita.